Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengajak kadernya dan rakyat saling bekerja sama menyukseskan program-program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta pihak-pihak yang tidak puas akan hasil putusan sengketa Pilpres tahun 2024 agar dapat legawa. Menurutnya, ketidakpuasan itu dapat mengorbankan kepentingan rakyat banyak. AHY mengatakan, kompetisi pemilu telah selesai, selanjutnya langkah rekonsiliasi akan dilakukan. Dia berpandangan, kekecewaan pihak-pihak yang kalah dapat mengecewakan harapan mayoritas rakyat yang telah menentukan pilihan pemimpin mereka. AHY menegaskan kepentingan rakyat harus diutamakan. Selain itu, AHY mengapresiasi kader Partai Demokrat pada pemilu tahun 2024. Dia tidak menyangka Demokrat dapat bergabung ke pemerintahan lebih awal.